membangun rumah dengan teknologi 3 dimensi. Perusahaan material inovatif asal Cina berhasil memproduksi 10 bangunan rumah dengan memanfaatkan teknologi cetak 3 dimensi. Perusahaan ini menggunakan mesin hasil kustomisasi yang melahirkan lapisan-lapisan dari campuran limbah konstruksi dan semen. Perusahaan yang berbasis di Suzhou tersebut menghabiskan 20 juta yuan atau sekitar 37,1 miliar untuk proyek ini dan 12 tahun untuk mengembangkan alat manufaktur bahan aditif khusus. Alat ini bisa digunakan untuk mencetak struktur arsitektural yang bisa menopang bangunan. Langkah pertama yang dilakukan perusahaan material ini untuk membuktikan ketangguhan hasil penelitiannya adalah membangun 10 bangunan dalam 24 jam. Bangunan berbentuk rumah sederhana ini nantinya akan digunakan sebagai kantor di lokasi industri Shanghai, meski hanya mencetak dinding. Penemuan dan proses pembangunan super cepat ini terbilang istimewa. Proses yang dilakukan di pabrik tersebut membutuhkan setidaknya 4 mesin cetak sekali produksi.